Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Nama saya Zuhairul Nadirin bin Zainal Abidin. Saya merupakan guru mata pelajaran sejarah di Sekolah Kebangsaan Seri Serdang, Seri Kembangan, Selangor. Pada hari ini, saya telah pun melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bawah tajuk Mari Belajar Sejarah, yang mana standard pembelajarannya ialah Kaedah Pencarian Maklumat Sejarah. Dan tajuk ini, pengajaran dan pembelajaran hari ini juga melibatkan aspek SKPM 4.7, iaitu penggunaan sumber pendidikan. Untuk hari ini, cikgu ada bawa sekeping gambar untuk kamu sama-sama lihat. Ini gambarnya. Sekarang cuba perhatikan gambar yang cikgu tunjukkan ini. Kamu semua nampak gambar ini? Baiklah, sekarang cikgu nak tanya, ada sesiapa nak bagi tahu gambar apa yang kamu nampak ini? Cikgu pilih Arisha, tolong jawab. Cikgu, ini mungkin gambar tengkorak. Okey, bagus. Sila duduk. Ada sesiapa lagi tak nak jawab gambar apa ini? Kamarul. Saya rasa itu gambar tulang manusia, cikgu. Okey, bagus. Sila duduk. Ada sesiapa lagi tak nak bagi tahu cikgu tentang gambar ini? Ya, Hairul Zaman. Adakah gambar itu adalah gambar Perak Man? Bagaimanakah rangka manusia itu diperoleh, cikgu? Ya, ini sebenarnya ialah gambar Perak Man ataupun kita panggil sebagai manusia Perak. Ditemui di negeri Perak. Okey, sebenarnya hari ini kita akan belajar bagaimana kita nak menjalankan kaedah arkeologi. Di mana? Di tapak arkeologi yang terdapat di sekolah kita. Sebenarnya di sekolah kita pun ada tapak arkeologi yang dibina khas untuk kamu belajar bagaimana kaedah aktiviti gali cari itu dilaksanakan. Jadi, selepas ini, cikgu nak kamu semua bangun dan beratur di luar kelas, kita ke tapak arkeologi sekolah kita. Jelas semua? Jelas! Okey, bagus. Memangnya murid begitu seronok dengan aktiviti di luar bilik darjah. Mungkin mereka dah selalu berada di dalam kelas, maka sekali-sekala murid juga perlu melakukan aktiviti di luar bilik darjah. Maka tidak hairanlah kenapa pihak Kementerian Pendidikan Malaysia pun ada mengeluarkan surat terkeliling iktisas SPI bilangan 11 tahun 2004 yang meminta ataupun menggalakkan para guru melaksanakan aktiviti pembelajaran luar bilik darjah ataupun kita panggil PLBD. Sekarang kamu telah pun sampai di tapak arkeologi sekolah kita. Jadi hari ini kamu berpeluang untuk mengenali apa itu arkeologi. Jadi hari ini cikgu bawa kamu ke tapak arkeologi yang walaupun hanya dicipta untuk pembelajaran di sekolah saja, tetapi sekurang-kurangnya kamu hari ini didedahkan bagaimana aktiviti gali cari ini dilaksanakan. Baiklah, sebelum cikgu meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran di tapak arkeologi ini, cikgu nak ingatkan kamu beberapa perkara. Perkara pertama, pastikan kamu tidak keluar daripada kawasan ini tanpa kebenaran guru. Sekiranya kamu nak keluar dari kawasan ini, contohnya untuk pergi ke tandas, kamu perlu maklumkan dulu kepada cikgu. Okay? Itu perkara yang pertama. Yang kedua, pastikan kamu gunakan peralatan yang sediakan dengan cermat. Kerana peralatan-peralatan yang kamu akan gunakan nanti agak berbahaya, cikgu tak nak ada sebarang kecederaan kerana kecuaian. Okay? Jadi gunakan peralatan itu dengan baik dan jangan bermain dengan peralatan yang disediakan. Dan yang ketiga, sekiranya kamu tercedera semasa menjalankan aktiviti ini, apa yang kamu perlu lakukan ialah kamu perlu maklumkan kepada cikgu secepat mungkin supaya cikgu boleh membuat langkah susulan dengan secepat mungkin. Dalam pelaksanaan aktiviti ini, aspek keselamatan sememangnya perlu diutamakanlah supaya tidak berlaku kecederaan kepada murid-murid kita. Dan arahan-arahan juga perlu diberi dengan jelas supaya murid faham dengan segala arahan keselamatan tersebut. Baiklah, ini ialah salah satu tapak arkeologi. Bagaimana cikgu akan membuat aktiviti gali cari ini, kamu boleh tengok bagaimana cikgu lakukan.
Tetapi cikgu juga mementingkan aspek keselamatan. Jadi saya pun kena pakai sarung tangan juga. Sebab selepas ini kamu juga perlu memakai sarung tangan dan apron yang disediakan. Jadi cikgu akan pakai sarung tangan ini untuk memastikan tangan cikgu juga tidak tercedera. Okay, sekarang cikgu mulakan aktiviti gali jari cikgu. Sebab di tapak ini dipercayai ada artifak di kawasan ini. Okay, apabila kamu menggali kawasan ini, okay, kamu boleh tuangkan tanah atau pasir di tempat ini. Satu lagi cikgu nak ingatkan kamu, semasa kamu melakukan aktiviti gali jari ini, kamu perlu lakukan dengan perlahan-lahan dan berhati-hati. Dalam aktiviti ini juga, kamu tidak boleh menggunakan cangkul kerana dikhuatiri cangkul itu akan merosakkan artifak yang terdapat di dalam yang tertanam di kawasan ini. Jadi kamu perlu gali dengan penuh berhati-hati supaya tidak merosakkan artifak ini. Jadi sekarang cikgu akan gunakan brus dengan penuh berhati-hati supaya artifak ini tidak rosak. Kamu nampak tak artifak di sini? Nampak. Okay. Nampaknya cikgu dah jumpa artifak di kawasan ini. Apa yang cikgu jumpa ialah serpihan pasu. Okay. Serpihan pasu. Jadi apabila kamu menjumpai artifak ini, kamu perlu sapu dan supaya nampak dalam keadaan yang elok, ya. Jadi setelah kamu menjumpai artifak ini, apa yang kamu perlu lakukan ialah kamu masukkan ke dalam plastik yang telah cikgu sediakan. Jadi masuk pun dengan berhati-hati supaya tidak merosakkan artifak ataupun bahan jumpaan di tapak arkeologi kamu. Lepas tu kita tutup plastik ini. Ya. Setelah kamu tutup plastik ini, okay, kamu perlu rekodkan apa yang telah kamu jumpa. Okay, sebab cikgu dah sediakan borang untuk rekod segala bahan jumpaan di tapak arkeologi kamu. Okay. Sebagai contoh, cikgu dah sediakanlah satu borang ini. Pertama, dalam borang ini ada ditulis nama kumpulan. Memandangkan cikgu buat seorang diri, cikgu letaklah nama cikgu, kan? Okay. Cikgu letak nama cikgu di sini. Okey, tapak arkeologi. Okey, tapak contoh. Okey, kalau kumpulan kamu dah disediakan tapak dengan label K1, K2. Jadi kamu tulislah tapak K1, tapak K2. Faham semua? Kumpulan, kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3 dan seterusnya lah. Bahan jumpaan. Okey, apa yang cikgu jumpa di sini? Bukan pasu. Serpihan pasu. Tarikh hari ini ialah 3 Jun 2015. Masa, pukul berapa kamu jumpa? Okey, cikgu jumpa bahan ini pada pukul 11:27 pagi. Okey, catatan, apa yang kamu nak tulis pada catatan bagi cikgu semasa cikgu mengambil bahan jumpaan ini? Nampaknya bahan ini berada dalam keadaan baik. Jadi cikgu boleh juga catatkan sebagai artifak dalam keadaan yang baik. Selepas itu, selepas kamu tulis semua maklumat yang kamu jumpai itu, kamu perlu lekatkan. Lekatkan di mana? Lekatkan pada luar plastik ini. Okay. Supaya kamu tahu apa yang kamu jumpai, di mana kamu jumpai, bila kamu jumpai. Maklumatnya ada pada kertas ini. Okey. Jadi inilah yang cikgu jumpai di tapak arkeologi ini. Aktiviti ini juga saya ada menekankan aktiviti secara berkumpulan. Sebenarnya Kementerian Pendidikan Malaysia juga ada menekankan tentang aspek elemen nilai tambah, yang mana antaranya ialah elemen keusahawanan. Sebenarnya elemen keusahawanan ini boleh diwujudkan dalam aktiviti tadi, di mana semasa aktiviti berkumpulan mereka bercakap ataupun mereka berinteraksi sesama mereka. Sebenarnya aktiviti berinteraksi itu adalah sebahagian daripada interpersonal skill. Baiklah, kamu semua dah sedia? Ya. Okey, kalau dah sedia, kamu boleh mulakan aktiviti gali jari ini. Okey, ingat ya, lakukan dengan berhati-hati.
gali sekali. Ha, masuk lah. Nanti mana awaknya? Ya? Yeah. Ha? Kita pakai yang ni ya. Okay, dah jumpa? Plastik dah ada, plastik kumpulan kamu dah ada tak? Ha? Pergi ambil plastik. Plastik. Ha, cari yang besar ya. Ha, itu ada plastik yang besar. Cuba yang satu lagi. Itu kecil. Jap. Okey, kalau dah jumpa perlahan-lahan. Okey. Perlahan-lahan, berhati-hati jangan rosakkan. Okey. Apa? Satu, satu. Baiklah, seterusnya cikgu nak minta wakil kumpulan untuk ceritakan atau nyatakan apa yang telah kamu jumpai di tapak arkeologi kamu. Kita mulakan dengan kumpulan satu. Kumpulan kami menjumpai serpihan pinggan di tapak arkeologi kami. Okay, terima kasih Amirul. Kumpulan seterusnya, kumpulan dua, apa yang kamu jumpai? Cikgu, kumpulan kami menjumpai pasu bunga di tapak arkeologi kami. Baiklah, seterusnya cikgu nak tahu juga kumpulan tiga, apa yang kumpulan tiga jumpai? Pasu dan juga alat batu. Kumpulan ini menjumpai dua artifak di kawasan tapak arkeologi mereka. Okey, baiklah, seterusnya cikgu nak tahu kumpulan empat, apa yang kamu jumpai? Cikgu, kumpulan kami menjumpai serpihan pasu, cikgu. Baiklah. Sebelum kita mengakhiri aktiviti ini, sebelum kita balik ke kelas, ada tak kamu nak tanya apa-apa pada cikgu? Ya, Pavina. Cikgu, macam mana ya ahli arkeologi tahu sesuatu tempat itu ada artifak? Okey, bagus soalan kamu ya. Sebenarnya ada beberapa cara mereka dapat tahu bagaimana artifak itu tertanam di sesebuah kawasan. Cara pertama, lazimnya dijumpai secara tidak sengaja oleh penduduk kampung ataupun penduduk tempatan. Biasanya apabila mereka menjumpai artifak ini secara tidak sengaja, mereka akan laporkan pada pihak berkuasa tempatan ataupun pihak yang berwajib. Kalau di Malaysia ini, sudah semestinya mereka akan laporkan pada pihak muzium. Dan ada juga pengkaji-pengkaji sejarah yang membuat kajian secara saintifik. Jadi apabila mereka dapat memastikan sesuatu lokasi itu adanya artifak, jadi mereka akan melakukan aktiviti tersebut secara saintifik dengan menggunakan alat pengesan. Satu lagi kaedah PDP yang saya gunakan ialah kaedah kajian kes, yang mana saya meminta murid melaksanakan kajian kes dalam tempoh 2 minggu. Okey. Kajian kes ini merupakan kehendak KPM sendiri, yang mana sekurang-kurangnya dalam 1 tahun itu mesti ada 1 kaedah PDP yang melibatkan kajian kes di dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah KSSR. Baiklah, sekarang kita telah pun berada di penghujung sesi pengajaran dan pembelajaran. Sebelum kita akhiri sesi pengajaran dan pembelajaran ini, cikgu nak tanya beberapa soalan. Harap kamu sedia dengan jawapan masing-masing ya. Okey, semua sudah sedia? Sedia. Okey, soalan pertama yang cikgu nak tanya. Okey, artifak yang kamu temui tadi dikategorikan sebagai sumber keberapa? Siapa nak jawab? Okey, Masya. Sila bangun, Masya. Sumber pertama, cikgu.
Okey, bagus Masya. Artifak ini dikira sebagai sumber pertama. Baiklah, soalan seterusnya. Kenapakah aktiviti gali cari mesti dilaksanakan dengan berhati-hati? Siapa nak jawab? Alah, cikgu, alamak lupalah. Alah, Nurin Kristina lupa pula. Okey, ada sesiapa nak bantu Nurin Kristina? Baik, Hairul Zaman, sila bangun dan bantu Nurin Kristina. Supaya tidak merosakkan artifak. Okey, bagus Hairul Zaman. Sila duduk. Nurin juga sila duduk. Supaya artifak yang dijumpai tidak rosak. Sebab itu mesti dilakukan dengan berhati-hati. Okey, ini soalan terakhir. Apakah kaedah yang digunakan dalam pencarian bahan bukti sejarah tadi? Apakah nama kaedah tersebut? Siapa nak jawab? Okey, cikgu nampak Iman paling lajulah tadi. Angkat tangan. Okey, Iman. Sila bangun dan bagi jawapan anda. Kaedah arkeologi. Kaedah arkeologi. Okey, bagus murid-murid. Sila duduk, Iman. Okey, nampaknya kamu semua telah pun jelas dan faham apa itu kaedah arkeologi dan apa itu aktiviti gali cari. Jadi, cikgu ingatkan sekali lagi, jangan lupa buat kajian kes. Okey, hantar dalam tempoh 2 minggu. Okey, dan jangan lupa balik rumah buat ulang kaji. Jadi kita jumpa lagi pada hari berikutnya untuk mata pelajaran sejarah tahun 4. Okey.